Soalan nombor 2. Jadual 1 menunjukkan bilangan pesakit COVID di daerah Kuala Selangor. Diberi bahawa kebarangkalian memilih seorang pesakit COVID dari jeram ialah 7/23. Okey, tengok jeram dia bagi 2 H. Okey, cari nilai H tu. Kemudian dia bagi okey kebarangkalian dekat jeram tu 7/23. Okey, dia bagi P jeram, kebarangkalian daripada jeram adalah 7/23. Ini adalah yang diberi. Okey, ni adalah maklumat yang diberi. Kemudian kalau diberi P jeram, maksudnya kamu kena cari okey kebarangkalian jeram kamu sendiri. Okey, P jeram. Okey, macam mana nak tahu nak cari kebarangkalian untuk P jeram? Awak kena tahu N jeram. Okey, berapa bilangan pesakit dekat jeram bahagi dengan NS. Okey, sentiasa bahagi dengan NS. NS tu adalah nombor sampel. Okey, so bilangan dekat jeram adalah 2H bahagi dengan okey, bahagi dengan semua sekali. Okey, semua sekali 60 tambah 45 tambah 2H sama dengan tambah 55. Okey, so tambah semua sekali kita akan dapat okey 60 tambah 45 tambah 55. Okey, so kita akan dapat sini 160 tambah 2H. Okey, so NS adalah 160 tambah 2H. Okey, kenapa kita cari P jeram? Sebab kita nak bandingkan, kita nak buat perbandingan. Yang kita cari ni, kita kena bandingkan dengan yang diberi adalah 7/23. So macam mana nak bandingkan? Okey, kena buat darab silang. 2H per 160 tambah 2H sama dengan 7/23. Okey, so selesaikanlah. 23 darab dengan 2H. So dapat 46H. Sorry. Okey, 46H sama dengan 7 darab dengan yang bawah ni. Okey. 7 darab 160. Okey. 1120 tambah 7 darab 2H 14H. Okey, so selesaikan. Ni saya pindah ke sana. 46H tolak 14H sama dengan 1120. Okey, 46 tolak 14. 32H sama dengan 1120. H sama dengan 1120 bahagi 32. So H sama dengan 35. Okey, jawapannya 35. Okey, kemudian soalan seterusnya. Seterusnya, seorang pesakit COVID-19 dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian. Okey, cari kebarangkalian pesakit daripada Ijuk dipilih. Okey, kebarangkalian pesakit dari Ijuk dipilih. Macam mana nak tulis tu? Okey, kebarangkalian simbol dia adalah P. P apa yang dia nak? P Ijuk, pesakit daripada Ijuk. Okey, so kita kena tahulah. Okey, kalau kita tulis P Ijuk, maksudnya kita kena tahu N Ijuk berapa. Okey, berapa bilangan dekat Ijuk bahagi dengan nombor sampel. Okey, so N Ijuk adalah, tengok jadual, 60. Jadi 60 bahagi dengan nombor sampel. Nombor sampel kita tadi, okey, kita dah kira 160 tambah 2H kan. So H kita 35, masukkan H tu 35 dalam ni untuk kita kira. So 160 tambah dengan 2 darab 35. So semua sekali adalah okey. 35 darab 2. Okey, tambah 160. So semua sekali adalah 230. Okey, ni nombor sampel. So 60 bahagi 230. Okey, sama dengan kecilkan kat situ. Potong-potong. So jawapannya adalah 6/23.
Okey, boleh kecikkan lagi tak tu? Saya rasa tak boleh. So biarkan macam tu ya. Okey, seterusnya. Okey.